Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini membahas tips makanan sehat bergizi ya. Yang makanan urat kita hari ini ada makanan urat. Ya, makanan urat. Jadi urat mengandung berbagai zat gizi berupa sayuran ya. Sayuran hijau, daun singkong, ya, kacang-kacangan, pare, ya, kol. Ya, uratnya mana kemir dan kecang dah toge ya, sayuran mengandung berbagai zat vitamin. Setelah kita memakan ikan yang tidak goreng dan masih sebagai zat karbohidrat ya, kita membagikan tips makanan sehat bergizi ya. Kita menu kita hari ini adalah makanan urat yang enak, bergizi, sehat, praktis, murah meriah. Ya, intinya urat ini menambah makanan yang sehat ya, menggunakan vitamin, sayuran, banyak sayuran serta ikan sebagai zat protein karena sejat sebagai karbohidrat ya. Urat bagaimana macam-macam sayuran yang sudah kita makan tadi, kol, toge, apa, kacang-kacangan, singkong ya. Pare ya, sayurannya mengandung berbagai zat vitamin dan nasi sebagai zat karbohidrat dan ikan lauk-lauk sebagai zat protein membangun tubuh kita. Ya, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dalam membuat video terbarunya. Kita tutup, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.